Kita tiga eh nah misalnya nah ini asam amino dengan belerang nah sulfur test eh. Nah pengendapan pengendapan protein ini nah kalau lupa langsung lihat dari modul ya nah ini modul kan ini bantu kalian nge-review ya nah pengendapan protein satu dengan dua dan lima tiga nah harus ini angka iodium cyanus eh. Nah logam berat pengendapan uji pengendapan protein ZN PB FE ya yang bukan MG HG yang ada tuh ya. Nah. Kejenuhan lipid eh UBL ini ya tolen exuronat apa mati ini memang santu protein inti benzen eh. Nah, bioret, bioret untuk ikatan peptida ya. Oh, itu ya. Nah, kejenuhan tadi UBL ini ya. Biuret ini CW4 0,5 larutan protein. Nah itu kalau dicanteng harus langsung dijawab gitu ya. Milanase, milanase ini triptofan. Masalah tirosinnya. Sambil buka lah modulnya kalau lupa eh tryptophan nih eh. Oh ya Hopkins colon eh. Selivanov oh, lupa juga nah, Selivanov ini nah resorsinol HCl 0,5 nah contohnya cek itu ya milanase nah milon tirosin nih protein merkuri sulfat NaNO2 nah ini jawab ya
Nah, percobaan holer. Nah, untuk asam kuat ya. Atau rexitolen. Nafta resorsi 0.1% online nafta resorsi 0. Hopkins Call. Nah, protein formaldehyde, merkuri sulfat. Nah, jawab. Nah, tuh ya. Milonase tirosin tadi ya. Tirosin. Tirosin tryptophan itu nah, Hopkins Call tryptophan ya. Barfoot, barfoot ini. CO asetat dalam asam asetat nah. Nah itu alkaloid. Nah, alkaloid protein asam sulfosalisilat eh. Reagen esbah sampai kerat. Nah, itu. Nah. Isoelektrik. Isoelektrik nih kasein nih. Kasein sama terus encer. Nah, alkohol bekat sampel darah. Benedik. Asam sulfat ya. Nah. Molish. Alfa naftal lah, nah 10%. Nah, orange, merah orange. Barfoot lah. Nah, Anda memasuki sel Ivanov. Udah mililiter penangas sih, gugus merah keton. Nah, nah, reaksi bial 0.2% resorsi 0 lah. Nah, ini kalau lah selesai galau ya. Nah, ini kalau selesai galau. Nona masih ngerjain Nona? Itunya apa? Itu mati gak itunya?
masih ngerjain. Masih ya. Nah, lanjutin biar dulu ya. Lanjuti. Nah, sampai habis ini kagak ulang-ulang dari kagak ambil dari modul ini negara ya. Ini jadi nah, sama kalian baca-baca ininya kagak apa? Baca-baca teori dasar. Teori dasar ini yang kayak tentang karbohidrat ini kan bisa besok ini memang masuk ke OSPI juga. Kalau klasifikasinya ya karbohidrat. Nah, teknik belajarnya dilihat ininya apa flashcardnya ya. Oke, tunggu Nona selesai dulu. Nah, dikit lagi nih. Nah, ya. Kalau kayak tadi kan kita ada pemain kan ya. Kakak kan bikin challenge teman. Nah, itu lah bisa barengan, ya. Kalau kakak misalnya belajarnya dewek-dewek langsung klik B, ya, bisa juga, ya, individual. Kalian langsung klik dewek B. Tadi tuh play, ya. Apa misalnya tadi kan nah klik linknya. Nah, muncul di browser, ya. Nah, muncul di browser. Nah, loading ya deh. Nah, baru ini coba lagi ya. Kalau kalian nak belajar bareng-barengan bisa tantang teman. Kalau nak tantang teman bagikan weh ya, bagikan ini linknya. Copy gitu. Nah, ya. Copy link misalnya. Nah, sama ini reviewnya kartu flash tadi kan. Kartu flash. Flash card ini. Satu-satu ya. Nah, ini dari nomor 1 sampai 30 tebak dulu eh. Nah, baru diketik space. Nah, ini yang A ya, misalnya itu variasi ini enggak ya. Nah, ini yang dia kalau barengan memang ada kelas main kayak ini contohnya ya. Kita bisa putar ulang quiz ini. Nah, itu ya. Nah, ini yang soal-soal tadi ya. Nah, dia kalian jawab apa? Nah, misalnya benar sudah sulfur test ini detik berapa, menit ke berapa dia ini di analisisnya ya. Nah, kalau benar galau dia hijau, tapi kalau ada yang salah ada merah tadi ya. Nah, ini kalau ya dari quiz ini pokoknya diulang-ulang terus lah ya. Nah, sama kayak mnemonic ini jembatan keledai ya. Nah, ini Medikonet ini kalian ini kalian yang biokim ya. Biokim. Nah, kalian cari-cari kayak ini mnemonicnya ya. Tapi terkait dengan praktikum ya, ya. Masalah kan ini terlalu banyak ya. Kalau yang TMCK sih kayaknya gak apa-apa ya. Mnemonic anatomi di quiz tadi. Nah, ini yang rekapan 2019 itu kakak ada gabung tambah juga ya. Nah, ini kakak edit. Kalau yang di quiz ini kakak bikin misalnya ini Hemi nyadak hati kan, kakak jadiin Hemi torak ini ya. Nah, ini saraf pengantar nyeri. Ini ya. Nah, ini estrogen, ini fisiologi ini. Nah, kakak bikin yang dari sini. Ini fisiologi ini mas ya. Ovarium. Ya, ini tapi bisa di anatomi. Ini nyawa DOSP kecil kemungkinan sih. Nah, asam nukleat ini yang biokim kan. Biokim.
Ya, kalau biokim kita skip aja dulu. Nah, ini bisa nih metu di OSP, otot dinding dan abdomen profunda ya. Profunda itu kan lebih dalam kan. Nah, ini rectus tegak kan, abdominis, pyramidalis, transversus abdominis. Ada juga ini kakak jengok dari apa modul praktikum kalian ya. Yang praktikum tentang abdomen ya. Nah, piramidalis. Ya, nah ini. Ya. Abdomen profunda masuk kan. Kalau bisa itulah kalian lihat juga yang gambaran dari tugas kalian itu. Nah, gambarannya lah di kalian belum. Mestinya dibagi nih, ya. Bisa baca lagi ya. Nah, itu. Nah. Habis itu, nah jenis sel darah merah ini fisiologi ini sebenarnya. Di OSP kecil sih kemungkinan keluar. Nah. Ini masuk fisiologi juga nih. Nefron. Nah, ini otot abdomen. Nah, ini bisa nih masuk OSP. Ya. Yeah. Lumbar 1, lumbar 4 ini quadratus lumborum dari itu. Nah, ya. Yeah. Quadratus lumborum. Nah, ini bisa masuk OSP ini, ya. Yeah. MCQ yang cek ini cruris betis tadi kan. Fibula ya. Nah, os fibula ya. Ini endokrin, organ endokrin kalian enggak terlalu ada di OSP ya sebenarnya. MCQ oke lah, masih bisa. Ini campur MCQ anatomi atau fisiologi bisa aneh. Tritari ya, pubisis ya. Nah. Nih kalian tinggal klik aja tuh di linknya. Celah hemisferium. Fisura longitudinal ya. Nah, longitudinal itu di gambar otak itu ya, yang tengah-tengah. Nah, kalau kalian misalnya pengen gambar ya klik kanan search of the web ya. Nah, gampang nih jadi ya. Nah, ini image nya. Nah, yang ini yang tengah-tengah ini fisura longitudinal itu ya. Nah, longitudinalis cerebri, dia membelah jadi hemisferium kanan dan kiri ya. Nah, contohnya cek itu teknik belajarnya. Erectus pine, ini erectus penegak dari punggung maksudnya tuh, bukan erectus kalau ketik. Nah, leucostalis longissimus, long panjang musculus spinalis pine ya. Medulla spinalis leucostalis ilium ke coste. Apa tulang rusuk? Ilium kan tulang usus ya. Nah, arti-arti itu ya, biar cepet ngapal ya. Oke, sistem ini soal fisiologi sebenarnya. Bagian coste yang melalui vena arteri. Nah, ini sulcus coste ini ya. Nah, masuk di MCQ ke rekapan cutting.